yang ingin ingin memunculkan pesan satanik gitu ya. Tapi ketemu lagi bareng aku si Oi di channel Fiktif-Fiktif ya, channel baru masih fresh, masih seger ya, karena channel yang lama akun Google-nya ada yang ngehack, nggak tahu sih tujuannya apa ya, karena channelnya juga belum monetize gitu, nggak tahu tujuannya apa. Cuman channelnya sih masih utuh, video-videonya masih utuh, tapi kayaknya dia udah setting kolom komentar, jadi aku nggak bisa komentar di situ. Ya yaudah nggak apa-apa, yang pasti aku bakal terus bikin konten, bakal terus bikin video, bakal terus kasih informasi seputar musik, dan bakal terus reaction lagu-lagu kamu, lagu-lagu indie ataupun lagu-lagu yang udah ngetop, aku bakal reaction ya. Oke. Dan hari ini aku mau reaction satu lagu dari band asal Garut, terdiri dari 3 cewek-cewek cantik. Wes mantap ya. Yaitu Voice of Bacoprot ya, atau disingkat dengan VOB. VOB adalah grup musik metal yang bergenre metal asal Garut, Jawa Barat. Dan band trio wanita ini digagas pada tahun 2014, digawangi oleh Marsha di vokal gitar, Siti di drum, dan Widi di bass ya. Dibentuk sejak ketiganya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah dan dinamakan Bacoprot. Atau dalam bahasa Sunda artinya itu berisik. Oh, jadi Voice of Bacoprot itu suara keberisikan. Jadi mencerminkan musik mereka yang berisik ya. Jadi band ini lagi banyak, lagi rame diperbincangkan karena prestasinya ya. Ya, mereka kabarnya akan melakukan tur Eropa pada 2021 ini. Wow, keren banget ya. Masih bocah, masih kanak-kanak, tapi skillnya luar biasa dan udah main-main ke luar negeri, mantap. Oke, langsung aja kita dengerin lagu mereka yang berjudul, judulnya agak kontroversi sih karena agak berkaitan dengan agama ya, SARA ya. Nah, judul lagunya adalah God Allow Me Please to Play Music. Wow, kalau dari judulnya sih menarik ya. Coba kita dengerin ya. Ada Voice of Bacoprot, God Allow Me Please to Play Music. Oke, okay. Wow. I'm not a criminal, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. I'm not a corruptor, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. Perceptions have become toxic. Why today idealizations are using our mind? I feel like I'm falling down in the deep hole of hatred. I'm not the criminal, I'm not. I just wanna sing a song
Okay, Voice of Bacaprot. Kalau dari segi musikalitas sih, kalau menurut aku ini keren banget ya, di usia mereka, cewek-cewek hijaber pula ya, bawain metal dengan skill yang menurut aku ya keren lah ya. Twin pedalnya juga okay, terus riff-riffnya juga asik ya. Dan kalau dari segi musikalitas sih ya okay banget, kalau menurut aku ini udah mantap kali ya. Dari segi konsep video klip ya, gelap, dark ya, seperti ide seperti metal pada umumnya lah ya. Ya tapi kalau melihat formasi-formasi yang mereka buat gitu kan, terus ada semacam api-api segala macam ya, kayak ini ya, kayak video-video band-band luar yang ingin memunculkan pesan satanik gitu ya. Jadi kalau menurut aku konsep video klipnya menurut aku terlalu apa ya, terlalu berkiblat ke luar negeri gitu ya. Pemakaian ornamen-ornamennya, terus pakai mahkota gitu, terus ada semacam gapura atau kayu-kayu yang dibakar gitu kan. Ya mungkin mencerminkan semacam ketidakpuasan, iya ya, mencerminkan ketidakpuasan tentang adanya paham yang mengatakan bahwasanya musik itu tidak boleh. Jadi sebenarnya sih ini luapan isi hati mereka ya, mungkin mewakili orang lain juga yang tetap pengen main musik gitu. Coba kita simak liriknya ya. Why today many perception have become toxic? Ya, why today many people wear religion to kill the music? Ya, kenapa orang-orang menggunakan religion, menggunakan agama untuk membunuh musik? Nah, I'm not criminal, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. Aku bukan kriminal, aku bukan musuh. Aku cuma ingin bernyanyi untuk menunjukkan perasaanku, menunjukkan jiwaku. Oke, jadi God allow me please to play music. Jadi Tuhan, tolong biarkan aku bermain musik. Hey, Voice of Bacaprot, keren. Ya, kalau menurut aku sih mereka ya cukup bisa untuk dicontoh oleh remaja-remaja zaman sekarang ya. Ini cewek-cewek hijaber mainannya metal ya. Nah, elu cowok-cowok badan keker mainannya TikTok. Gak salah sih, gak salah. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Fiktif.